Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang dicurahkan kepada kita semua. Terutama pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mencintai menyayangi kita. Tanda seorang hamba dicintai disayang Allah, bukan hamba tadi diberikan kekuasaan, bukan hamba tadi diberikan kekayaan, tetapi tanda seorang hamba dicintai disayang Allah, maka hamba tadi akan diberikan kepahaman akan agama. Hamba tadi akan diberikan kemudahan pertolongan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Tanda seorang hamba dicintai Allah, maka hamba tadi akan dimudahkan langkah kakinya dalam ketaatan kepada Allah. Dan salah satu alat ukur ketaatan seorang hamba kepada Allah, maka sholat adalah salah satu alat ukurnya. Maka alhamdulillah kita sudah sholat Isya berjamaah, maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Berjamaah adalah sunnah Rasulullah, sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya yang telah mengorbankan segalanya, mengorbankan hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi ini, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini, dan juga bukan untuk menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi ini, tetapi seluruh perjuangan, pengorbanan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat hadirin, untuk sampainya agama kepada kita, sampainya agama kepada manusia yang terakhir kali Allah ciptakan sebelum dunia dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan sekalian, kenapa para nabi, para rasul tidak menyampaikan perdagangan? Kenapa yang bukan disampaikan adalah perkara-perkara mengenai kekuasaan? Kenapa bukan soal pertanian? Hadirin sekalian, kenapa bukan soal teknologi? Karena hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, telah memutuskan dan menetapkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan manusia di dunia yang sementara, akhirat selama-lamanya, hanya dalam amalan agama saja. Baik manusia yang ada di gunung maupun yang ada di laut, baik manusia yang ada di kota maupun yang di desa, yang di gedung bertingkat maupun yang di gubuk derita, keputusan Allah sama. Manusia yang selamat, bahagia, sukses dunia akhirat adalah manusia yang ketika mengamalkan agama secara sempurna. Bapak dan sekalian, Allah juga telah menciptakan singa dan telah menetapkan, memutuskan kebahagiaannya di dalam hutan. Allah juga yang menciptakan ikan dan telah menetapkan, menutuskan keselamatan, kebahagiaannya ikan ada di dalam air. Allah juga yang menciptakan cacing dan telah menetapkan keputusan, kebahagiaan, keselamatannya ada di dalam tanah. Allah ciptakan burung, bahagianya di angkasa bebas. Kalau ada singa yang kemudian tidak betah lagi di hutan, meninggalkan hutan, maka singa tadi tidak akan ada lagi kemuliaan. Singa tadi akan menjadi senda gurau. Singa tadi akan dijadikan permainan, bahan tertawaan. Hadirin sekalian, begitu pun ikan. Ketika ikan meninggalkan kodrat kebahagiaannya di air, maka ikan tadi akan menggelepar-gelepar. Ikan tadi akan dipisahkan dengan sisiknya. Isi perutnya pun akan dikeluarkan, dipanggang, digoreng dan sebagainya. Hadirin sekalian, begitulah kenapa kemudian para nabi, para rasul menyampaikan perkara agama, bukan menyampaikan perkara teknologi, pertanian, perdagangan. Karena Allah Subhanahu wa taala putuskan kebahagiaan manusia itu hanya dalam amal agama saja. Bapak dan sekalian, dahulu kala Islam ini pernah berjaya. Dahulu kala umat Islam ini dimuliakan di mana-mana, diagungkan. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan zaman terbaik adalah zaman ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, ada para sahabat. Para sahabat hadirin sekalian, manusia biasa seperti kita. Mereka bukan nabi buruan rasul. Tapi 124.000 kurang lebih sahabat Nabi katakan bagaikan bintang-bintang di langit. Maknanya siapapun yang mengikuti para sahabat pasti kehidupannya
akan penuh dengan keberkahan, akan penuh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan. Apapun profesinya tidak penting. Walaupun dia seorang budak yang tidak punya kekayaan, tidak punya pendidikan, tetapi ketika dia mengamalkan agama secara sempurna, maka Allah penuhi janjinya, diberikan kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, hadirin sekalian, seorang budak yang tepat tidak pernah lemhanas, tidak pernah S1, S2, S3, tidak pernah mondok di mana-mana, tapi Allah subhanahu wa ta'ala angkat menjadi seorang gubernur. Gubernur yang tanpa kampanye, tanpa debat. Gubernur yang tanpa masang foto di pohon, di tembok, di tiang. Hadirin sekalian, ketika itu kepemimpinan seorang gubernur bukan setingkat provinsi, tapi setingkat negara. Seorang Buddha yang tidak pernah berpendidikan. Kita bayangkan bagaimana kira-kira. Tetapi hadirin, sejarah telah mencatat, Sayyidina Bilal ketika menjadi seorang gubernur adalah seorang gubernur yang sukses gemilang. Kita tidak pernah berjumpa dengan Sayyidina Bilal, tetapi kemasyhurannya, keterkenalannya, tanpa harus menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Hadirin sekalian, siapa yang mengangkat Sayyidina Bilal menjadi gubernur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki. Kekuasaan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin sekalian, kalau kita memandang hari ini, potret Islam hari ini, begitu jauh rasanya. Kenapa Islam hari ini dicaci, dihina, dimaki di mana-mana? Kenapa Islam hari ini, hadirin sekalian, dipermainkan di mana-mana? Bukan karena orang Islam tidak ada yang kaya, banyak orang Islam yang kaya. Bukan orang Islam tidak ada yang berkuasa, banyak penguasa-penguasa orang Islam. Bukan orang Islam tidak terdidik, banyak profesor, doktor orang Islam. Lalu kenapa seakan-akan umat ini bagaikan hidangan di meja makan, bagaikan buih di lautan? Hadirin sekalian, salah satu faktornya adalah umat ini telah meninggalkan kemuliaannya. Umat akhir zaman ini dikatakan sebagai kuntum khairul umat, umat terbaik. Terbaik bukan karena ibadahnya, terbaik bukan karena fisiknya. Kalaulah terbaik karena ibadah umat-umat terdahulu, hadirin, jauh lebih hebat ibadahnya. Ada yang sujud batu jadi cembung, ada yang berzikir maka seluruh ruangan bercahaya, ada yang berdoa turun makanan dari surga. Hadirin sekalian, bukan karena ibadahnya, tetapi umat ini dimuliakan Allah karena satu pekerjaan yang diberikan kepada umat ini dan tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Pekerjaan yang dahulu kala hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul, hadirin. Apa itu kerjanya? Kerjanya adalah dakwah ila Allah, mengajak kenal kepada Allah, mengajak taat kepada Allah. Hadirin sekalian, ketika para sahabat mengambil usaha dakwah, mereka berdakwah dengan diri, harta, dan waktunya. Mereka mengajak orang kenal kepada Allah, taat kepada Allah. Mereka meninggalkan kampung halamannya, tanah kecintaannya, rumahnya, keluarganya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong para sahabat. Sahabat ketika ingin menyeberang lautan tidak memerlukan kapal feri. Sahabat menyeberang lautan dengan ontanya, dengan kudanya, dengan kakinya, dan tidak ada satu sahabat pun yang tenggelam di lautan itu. Ketika melewati gunung-gunung terbelah tanpa harus menunggu alat berat untuk didatangkan. Hadirin sekalian, ketika kita tolong agama Allah, maka Allah akan tolong umat ini. Tapi hari ini kita melihat, hadirin sekalian, Kiai Amjad katakan, alat ukur iman, laboratorium iman umat ini adalah masjid. Indonesia di dunia dikenal sebagai negara satu-satunya yang memiliki 1 juta masjid. Bahkan Indonesia dikatakan umat Islam terbesar di dunia, pesantren terbanyak di dunia, ustadz kiai terbanyak di dunia, santri terbanyak di dunia. Tapi hadirin sekalian, coba kita lihat, dan bahkan orang katakan Indonesia ini bagaikan kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Maknanya adalah tidak ada kebaikan yang tidak ada di Indonesia. Tanahnya luas dan subur. Di dalam perut buminya ada batu bara, ada emas. Hadirin sekalian, ada biji besi. Lautannya luas. Di dalam lautnya begitu banyak ikan-ikan terbaik di dunia. Di dalam laut Indonesia begitu banyak mutiara-mutiara terindah di dunia. Dan di atas buminya pun tidak kalah. Hampir seluruh pohon-pohonan bisa tumbuh di Indonesia, bisa ditanam di Indonesia. Begitu banyak jenis buah-buahannya.
Harusnya orang Indonesia tidak ada yang tidak bahagia. Tapi nyatanya di mana-mana kita melihat banyak sekali penderitaan. Banyak sekali pertikaian, perpecahan. Bahkan di media massa kita lihat ada anak kandung menggugat emak kandungnya di pengadilan. Ada anak kandung yang dikuliahkan orang tuanya menjadi sarjana hukum, tetapi kemudian menggugat bapak kandungnya yang tertatih-tatih datang ke pengadilan, digugat. Hadirin sekalian, kita juga melihat dan mendengar bagaimana musibah silih berganti di negeri kita ini. NTT belum selesai duka kita, Malang kemudian terjadi gempa yang besar. Apa penyebabnya? Mungkin karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kalau di Jakarta karena mal didaki, hotel ditinggali, masjid dilewati. Hadirin sekalian, kita memiliki 1 juta masjid. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang dibangun adalah masjid. Padahal ketika itu ekonomi Madinah lagi tidak baik. Kesehatannya pun tidak baik. Pertaniannya pun tidak baik. Tapi pertama yang dibangun bukan pertanian, tetapi yang dibangun adalah masjid. Masjid dibangun dengan dasar ketakwaan. Walaupun tiang-tiangnya adalah batang kurma, atapnya pelepah kurma, lantainya hanya pasir saja, tapi subhanallah dari masjid itulah muncul generasi-generasi terbaik. Seorang budak menjadi gubernur terbaik. Hadirin sekalian, seorang preman besar yang ingin membunuh Nabi, tapi Nabi sendiri katakan, kalaulah ada Nabi setelah saya maka Umar nabinya. Di manakah orang-orang yang dahulu kala penuh dengan kegelapan, kemudian jadi bintang-bintang? Mereka dilatih, dikader di masjid. Mari kita lihat bagaimana situasi kondisi masjidnya baginda Nabi SAW. Tahanan-tahanan perang ketika itu diikat di tiang-tiang masjid. Maka 3 hari mereka ditahan, kemudian 3 hari kemudian dilepas untuk kembali kepada kerajaan. Tapi kemudian tahanan perang kafir itu tidak ingin kembali kepada kerajaan. Karena selama 3 hari mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana kemudian di masjid Nabi penuh dengan cahaya, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kasih sayang. Makanan-makanan terbaik para sahabat diberikan kepada tahanan-tahanan perang kafir dengan tangan-tangan sahabat yang mulia. Sedangkan ketika orang Islam ditahan, penyiksaan, penderitaanlah yang diberikan. Hadirin sekalian, para tahanan perang kafir juga melihat bagaimana di dalam masjid orang-orang Islam berkasih sayang. Yang tua menyayangi yang muda memuliakan yang tua. Hadirin, kalau kita melihat kondisi sekarang, Indonesia hari ini, 1 juta masjidnya, hadirin sekalian, seakan-akan tidak memberikan kesan kebaikan sama sekali. Di beberapa masjid kita lihat, begitu banyak larangan-larangan, seakan-akan pengurus masjid adalah tuan daripada masjid. Anak-anak tidak nyaman di masjid. Orang tua tidak nyaman di masjid. Hadirin sekalian, mal buka 24 jam, hotel buka 24 jam, tapi masjid tidak buka 24 jam. Banyak tempat yang kami sudah datangi. Ada tempat, satu kampung, yang tidak lagi pakai sholat berjamaah. Hadirin sekalian, pikir ini harus kita pikirkan. Tidak boleh kita hanya nyaman di sini, enak betul di masjid ini. AC-nya dingin, imamnya Masya Allah, membuat kita merasa luar biasa. Tapi bagaimanakah masjid-masjid yang lain? Adakah kita pikirkan sebagaimana Rasulullah memikirkan ini umat? Hadirin sekalian, 1 juta masjid ini harusnya menyumbang begitu banyak kebaikan bagi Indonesia. Baginda Nabi membangun 1 masjid, tapi kebaikannya tersebar di seluruh alam. Kenapa 1 juta masjid seakan-akan tidak memberikan kebaikan sama sekali? Hadirin sekalian, masjid hari ini, amalan-amalan masjid tidak menjadi prioritas. Harusnya bukan fisik masjid, tapi amalannya. Kami pergi ke Masjid Joko Karian, kami menemukan program masjid yang luar biasa. Pengurusnya penuh dengan senyum. Bagaimana kemudian mereka punya program zero kas, kasnya di akhir bulan harus nol. Bukan untuk membangun menara masjid, bukan untuk mengganti keramik masjid, tetapi kas masjid dipersembahkan untuk kemakmuran masjid, untuk jamaahnya. Subhanallah, ketika kami sholat Jumat di sana, setelah sholat Jumat datang pengurus, assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Bapak mohon maaf, dari mana? Saya dari Bengkulu pak. Waduh bapak dari Bengkulu? Iya. Di mana Bengkulu itu pak? Oh di Sumatera. Jauh pak, jauh, 2 kali pesawat. Ada apa bapak kesini? Saya ingin sholat Jumat. Bapak kesini hanya ingin sholat Jumat di masjid ini? Iya.
Saya ingin melihat bagaimana Joko Karyani yang katanya masjid yang paling ramah. Kalau gitu ayo kita ke ruangan masjid, Pak. Kami ke ruangan masjid. Dan kami disuguhi air hangat, dikasih bubur ayam. Kemudian kami makan. Saya katakan berapa, Pak? Enggak usah, Pak. Ini sudah ditanggung oleh masjid. Ini, Pak, kami punya program setiap akhir bulan kas harus kosong. Saya bilang, saya tidak melihat ada menara tinggi di sini. Saya tidak melihat bangunan yang mewah. Kemana uangnya? Dibilang, Pak, uangnya kami berikan kepada jamaah. Beberapa waktu yang lalu ada tukang beca, Pak. Ketika azan berkumandang, dia enggak mau sholat. Kami datangi, musyawarah di masjid, kami utus pengurus masjid datang ke dia. Maka kemudian kami tanya, Pak, kenapa enggak sholat di masjid? Oh, cari penumpang. Belum dapat penumpang. Maka kami sampaikan, ini ada uang dari masjid, tolong sampaikan ke istri dan anak kalian dengan Anda. Tolong nanti datang ke masjid. Akhirnya besoknya belum azan, ini tukang becak sudah datang ke masjid. Dan kami juga, Pak, memperhatikan jamaah-jamaah kami. Kalau ada jamaah yang asing, kami pasti tanya. Kami ikram, kami hikmat. Tapi kalau ada jamaah yang tidak asing, tapi kemudian sepertinya susah, kami tanya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mas, kenapa? Ada masalah? Kok kayaknya lesu betul? Iya, Pak. Saya habis dipecat, di PHK dari perusahaan, pengurangan pegawai. Terus, itulah saya pusing sekarang. Bagaimana istri saya, anak saya makan? Sudahlah, rezeki itu dari Allah, didakwahi. Sudah, coba kamu buka usaha saja. Usaha apa? Modalnya dari mana? Sudahlah, kamu buat sorban saja. Sorban yang dijahit, nanti modalnya dari masjid. Maka kemudian orang itu pun menjadi ahli masjid. Hadirin sekalian, kami berkunjung ke perumahan Hakim Agung. Ada Radlatul Hakim di sana. Dulu masjidnya kecil. Pengurusnya larangannya banyak. Dilarang tidur di masjid, dilarang makan di masjid, dilarang minum di masjid, dilarang ke WC. Semuanya banyak betul. Akhirnya masjidnya sepi. Dan kemudian pengurusnya mati. Ganti pengurus, Pak Paujan, berubah cakrawalanya. Bagaimana menjadikan masjid menjadi tempat menyenangkan. Alhamdulillah sekarang Grab datang ke masjid. Walaupun tadi tidak sholat, hanya ke WC dibiarkan. Tapi lama-kelamaan Grab pun sholat di sana. Disediakan makanan di sana. Disediakan es krim untuk anak-anak di sana. Subhanallah, hari ini masjidnya 4 lantai. Jamaahnya penuh tumpah ruah. Setiap Jumat disediakan ribuan kotak makan-makanan. Bapak hari ini sekalian, singa ganas saja dari hutan kalau dikasih makan. Hari-hari dikasih makan, lama-lama jinak itu singa. Kenapa umat hari ini tidak jinak ke masjid? Saya tanya kepada anak-anak muda yang di terminal, kenapa kalian tidak ke masjid? Mereka katakan, Pak, kami bukan enggak mau ke masjid, kami ke masjid malas. Di masjid sombong-sombong, Pak. Imam masjidnya sombong, jamaahnya sombong, pengurus masjidnya sombong, enggak ada senyum di masjid. Kalau di terminal ini, Pak, kami satu gelas kopi bisa sama-sama. Kami bertegur sapa, saling senyum di sini, Pak. Enak. Saya catat. Kami datang ke mall, kami tanya anak-anak ABG, kenapa kalian tidak datang ke masjid? Masjid panas, Pak. Di mall dingin. Di masjid tidak ada senyum. Di mall walaupun satpamnya nampak bengis, kumis tebal, tapi senyumnya manis. Kami tanya anak-anak yang kemudian nongkrong di PlayStation, kenapa kalian tidak ke masjid? Pak, kami di masjid sering dimarahi, Pak. Kami diusir di masjid. Jadi kami lebih senang main PlayStation di sini. Di sini dikasih teh botol dingin, Pak. Hadirin sekalian, kami catat dan kita programkan. Agar kemudian terjawab. Bahwasannya masjid adalah rumah Allah, masjid tak menjadi tempat yang paling menyenangkan di muka bumi. Maka alhamdulillah preman-preman kita undang. Datang untuk makan ngopi di masjid. Mereka tidak sholat, kita biarkan. Hari kedua begitu, lama-kelamaan mereka enggak aneh hati kemudian sholat. Lama-kelamaan kita ajak juga itikaf mereka. Ajak mereka memikirkan agama, ajak mereka mengusahakan agama dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung. Hari ini anak-anak muda yang tadinya orang tuanya tidak lagi menganggap mereka sebagai anak, hari ini mereka ditanya terus sama orang tuanya. Kita minta anak-anak muda tampil ke depan. Mantan-mantan preman tadi dengan tatonya tampil ke depan membaca kita. Mereka katakan, Pak, saya enggak bisa bahasa Arab. Enggak usah dibaca Arabnya. Saya juga enggak ngerti bahasa Arab. Udahlah, kamu baca yang kamu ngerti aja, bahasa Indonesia aja. Maka dia baca fadilahnya sholat, bahaya meninggalkan sholat. Belum dibaca, preman ini menangis, Pak. Tato kiri, tato kanan, menangis. Orang tanya, Pak, kenapa kok disuruh preman yang baca? Enggak apa-apa, biarkan saja. Daripada megang botol, mendingan megang kita. Subhanallah, kelamaan mereka memperbaiki bacaan Qur'annya. Kita minta mereka mengumandangkan azan. Beda ketika mereka mengumandangkan azan. Hati kita teriris-iris, Bapak sekalian.
Kadang program juga kita buat 25 majelis setiap hari. Kadang kalau tiba di Jakarta, kita datang ke Senen, ke rel-rel kereta jam 11 sampai jam 12 malam, menjumpai umat Nabi yang sedang mabuk. Pernah satu malam, Bapak Ibu sekalian, ada orang preman yang lagi mabuk. Kami datang, assalamualaikum. Dia lihat kita, dia kabur. Ada satu orang lihat kita, tenang sebentar Bang. Perkenalkan, nama saya Helmi Hasan. Abang siapa namanya? Masya Allah Bang, kita ini saudara Bang. Kenapa kita bersaudara? Karena ada kalimat yang sama di hati kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dunia sementara, akhirat selamanya Bang. Semua orang kan mati, orang mati enggak bawa apa-apa kecuali bawa iman dan amal soleh. Kalau kita bawa iman walaupun sebesar biji zarah, Allah akan tukar dengan surga. Hadirin sekalian, kemudian setelah itu dia menangis dan kemudian botol pun ditinggal. Kami berjalan lagi, kemudian ada bajai yang kos musik kencang betul. Kita datang ke sana, rupanya dia lagi ngelem. Kita datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lihat, wah. Kemudian kita bicara mengenai akhirat. Ternyata setelah selesai musiknya dimatikan. Hadirin sekalian, itulah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah bukan berdebat. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada anaknya, wahai anakku sayang, apalagi yang ayahmu buat? Apalagi yang Rasul buat yang ayahmu belum buat? Maka anaknya katakan, Rasulullah hampir setiap waktu mendatangi satu sudut kota. Di sana ada pengemis buta. Kemudian dia memberikan makanan kepada pengemis buta ayahnya. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar pun mengambil makanan tadi dan diberikan kepada pengemis buta yang dimaksud. Maka kemudian pengemis buta pun marah, hei kamu siapa? Dia bilang, saya yang biasa memberikan makanan kepada kamu. Maka pengemis buta itu katakan, kamu bukan dia. Sayyidina Abu Bakar, kok kamu tahu saya bukan dia? Maka kemudian pengemis buta itu katakan, saya tahu. Karena orang yang biasa memberikan makanan biasanya dilembutkan dulu, sehingga saya tidak sulit menelannya. Hadirin sekalian, Sayyidina Abu Bakar pun menangis. Bagaimana Rasulullah begitu cinta dengan umat ini? Maka orang buta itu tanya, kenapa kamu menangis? Maka Sayyidina Abu Bakar katakan, ya saya bukan dia. Lalu siapa dia? Dia adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak hadirin sekalian, maka kemudian orang buta pun bersahadat. Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa kamu menangis? Kalau itu Muhammad, maka ketahui hampir hari dia memberikan makanan, selalu saya katakan, anak muda, kamu orang baik, kamu jangan dekat itu Muhammad. Muhammad itu orang jahat, orang gak benar, tukang sihir. Hadirin sekalian, begitulah Islam hadir di tengah-tengah dunia ini. Islam bukan hadir dengan sumpah serapah. Islam bukan hadir dengan caci makian. Islam bukan hadir dengan permusuhan. Islam hadir dengan kasih sayang. Islam hadir dengan kemanfaatan. Islam hadir dengan khairunnas anfa'ahum linnas. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Alhamdulillah, kami dari Kota Bengkulu kebetulan ada penerimaan penghargaan dari Kementerian Kesehatan kemarin, dan besok juga ada acara lagi dengan teknologi transportasi darat, sehingga kami lagi membiasakan tidak itikaf di hotel, karena itikaf di hotel ini sangat berbahaya. Pertama, sulit menjaga sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, sulit rasanya kalau tinggal di hotel jaga sholat tahajud. Sulit rasanya kalau tinggal di hotel untuk menjaga satu juz satu hari. Sulit rasanya tinggal di hotel untuk menjaga pandangan. Maka kami putuskan untuk tinggalnya di masjid saja. Kalau di masjid insya Allah pandangan terjaga, ketemunya sama yang jenggotan, sama yang baju koko, sarungan, sehingga yang pulang ke rumah nengok istri yang paling cantik. Karena biasa di masjid ngeliat jenggotan, ngeliat istri yang paling cantik, istri gak jenggotan. Tapi kalau di hotel, masya Allah. Oleh karena itu hari sekalian kami mengundang untuk berkunjung ke musholah nanti. Istri pun ikut dengan kami tinggal di rumahnya Pak Haji Umar. Jadi kita ini sedang mengusahakan bagaimana setiap wanita-wanita tutup aurat secara sempurna. Bagaimana wanita-wanita senangnya di dalam rumah, bukan senang di mall, bukan senang di pasar, bukan senang di selfie, tapi senangnya di rumah. Karena kemuliaan wanita itu di rumah, sedangkan kemuliaan laki-laki adanya di masjid. Kita juga punya target seluruh masjid ini buka 24 jam. Target kita setiap laki-laki balik sholat berjamaah di masjid. Target kita setiap anak-anak menjadi penghafal-penghafal Quran. Maka hadirin sekalian, mohon doanya agar kemudian ini betul-betul bisa di ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, menyampaikan salam sunnah menjawabnya wajib. Kami datang ke sini menyampaikan salam sunnah hukumnya. Tapi Bapak dan sekalian wajib menjawab salam saya. Jangan sekarang. Datang ke Kota Bengkulu, jawab salamnya di sana. Insya Allah semua bersedia insya Allah. 3 hari boleh, kita buat kebijakan tamu wajib dilayani 3 hari, tidak seperti di Jakarta.
tamu wajib lapor 1x24 jam. Di Jakarta saya baca, awas Anda anjing galak. Masya Allah. Kemarin saya ke Tangerang ketemu satu toko, sudah sampai di rumahnya katanya, mohon maaf Pak, semenjak Covid Bapak enggak mau ada tamu. Saya bilang oke, sampaikan salam hormat saya. Bapak ini sekalian, saya serius mengundang untuk datang ke Kota Bengkulu. Insya Allah pakaian Anda ada yang mencucikan, makanan enggak usah dipikirkan, ada yang tanggung. Sampai di Kota Bengkulu, insya Allah kami akan berikan penginapan terbaik di dunia. Di mana itu? Di masjid. Setuju? Saya undang nanti, saya tunggu insya Allah. Ya. Terima kasih Bapak sekalian, saya tidak ceramah bukan, ini cerita pengalaman bagaimana kemudian bertekad memakmurkan 1 juta masjid. Semoga Allah ridho, Allah terima. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.